Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya tengah berada di Gedung Akademik Center Win Raden Fatah Palembang. Tepatnya pada hari ini Sabtu 24 Juni 2023 dalam acara Sidang Senat Terbuka Wisuda ke-85 Win Raden Fatah Palembang. Di mana pada hari ini terdapat 1013 mahasiswa yang diwisudakan oleh Win Raden Fatah Palembang. Berikut informasi selengkapnya. Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana ke-85 UIN Raden Fatah Palembang dilaksanakan di Gedung Akademik Center UIN Raden Fatah Palembang pada Sabtu, 24 Juni 2023. Dengan jumlah wisudawan dan wisudawati sebanyak 1013 orang dari 9 fakultas. Kegiatan ini diawali dengan pembukaan oleh Ketua Senat, kata sambutan Rektor, penyerahan atribut kesarjanaan, hiburan menyanyi dari wisudawan pembacaan ikrar sekaligus penanda tanganan. Penutupan oleh Ketua Senat. Rektor UIN Raden Palembang, Profesor Doktornya Yohodi Hodija MSI mengatakan, wisuda ini adalah awal bagaimana ke depan harus tetap terus belajar dan meningkatkan fitranya di masyarakat, Beliau berpesan, "Terkait perubahan iklim ini, alumni harus mengambil peran, harapannya agar dapat berperan dan diimplementasikan dalam kehidupan terkait dengan perubahan iklim." Muhammad Wahyu Ilhami merupakan wisudawan terbaik tingkat universitas, mengatakan bahwa kiat-kiat menjadi lulusan berprestasi yaitu belajar, meminta doa restu dari orang tua dan teman-teman. Beliau mengatakan untuk mahasiswa yang masih kuliah agar tetap semangat dalam menjalankan perkuliahan. Ya, tadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Itu pesan saya bahwa terkait dengan climate change, perubahan iklim yang saat ini terjadi, tentu para alumni harus mengambil peran. Berbagai peran bisa dilakukan dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar mungkin. Misalnya yang paling sederhana bagaimana kita menjaga lingkungan kita senantiasa bersih. Menuju. Eh, tentu harapannya ya apa yang kita pesankan pada saat sambutan tadi bisa diimplementasikan, diaplikasikan dalam kehidupan. Dan tentu menjadi wisudawan atau selesai menjadi sarjana itu bukan akhir dari proses ya untuk menuju, menuju sukses. Ini adalah awal. Bagaimana ke depan mereka harus terus belajar dan meningkatkan kiprahnya di masyarakat. Nah, untuk kiat untuk menjadi mahasiswa berprestasi, yang pasti belajar ya, belajar. Kemudian uh, meminta doa dari orang tua, minta restunya. Kemudian minta doa juga dari teman-teman dan jangan lupa juga untuk mendoakan mereka juga supaya sama-sama sukses. Kemudian pesan kakak untuk mahasiswa yang masih melanjutkan kuliah. Uh, pesan untuk mereka ya semoga tetap semangat ya, pokoknya tetap semangat, jangan menyerah apapun yang dihadapi ke depannya, pokoknya jangan putus asa, kita sudah terlanjur di sini ya istilahnya. Jadi jangan mundur, jangan mundur, tetap maju dan semoga sukses negara menyusul. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, saya Novelin Permanda, reporter Rafa TV dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV.